menurut aku usah. Dia sama Irwan itu bikin nangis, apalagi setelah mereka berdua aja semakin masya Allah. Dan aku doa buat dia sama Irwan dong. Doanya doa apa ya, panjang ya? Doa tidur deh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, malam ini aku mau ngadain dinner barbekyuan sih, yang sederhana banget, cuman sama teman-teman deket, terus sama mama papa doang. Udah dikit banget yang di apa, cuman kayak 10 orang gitu deh, dan dadakan banget baru semalam. Oh iya, ini ada kuenya gitu, cuman gemes aja kan, aku iseng aja order nih buat Irwan. Tadinya niatnya mau disurprisein, tapi begitu kuenya datang dia udah nyampe, jadi gak jadi deh. Gitu guys, kalau udah 8 tahun nikah jadinya ya sudah, cuman romantisnya setiap saat, gak cuman pas anniversary-an aja. Doain ya. Sekarang aku mau turun karena Irwan udah di bawah. Hai Irwan, salah. Jadi kita tinggal tunggu 4 orang lagi selesai deh. Alhamdulillah kita dapat kado pertama. Makasih ya. Makasih loh sis. Kadonya anak koala. Anak koala. Kok dia anteng sih? Kata my barbecue. Peres nggak gitu? Jadi perempuan. Nggak boleh. Dari Bebe, makasih sayang. Kalau ini dari aku buat Irwan. Ya, alhamdulillah mama tuh happy kalau ngeliat Zaskia sama Irwan bahagia. Insyaallah langgan terus sampai jannah ya nak ya. Tambah berkah, tambah happy, tambah cinta satu sama lain. Aku sangat bersyukur sekali melihat rumah tangga kalian. 8 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan alhamdulillah kalian bisa menjalaninya dengan penuh kedamaian walaupun penuh badai. Tetapi yang Bapak bersyukur kalian mampu melewatinya dengan mencari jalan keluar di jalan Allah. Nah, ini kuncinya adalah keimanan. Alhamdulillah kalian sudah hijrah, dan itulah dasar dari apabila kita ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat. Itu yang perlu dipertahankan saya. Masya Allah banget. Dan mereka berdua tuh kayak apa ya? Ibarat sepatu tuh kayak sepatu kanan dan sepatu kiri. Masya Allah, mereka kompak banget. Terus pokoknya
aku melihat mereka berdua itu benar-benar perubahannya masya Allah sekali, apalagi setelah mereka berdua hijrah, semakin masya Allah banget. Dan aku bangga banget. Tapi beneran mereka tuh saking sweetnya ya. Enggak, sumpah mereka tuh saking sweetnya. Mereka, aku tuh pernah sempet sampai kayak nangis kayak, oh ya Allah, ya kan deh, nangis depan lo juga. Iya benar. Ya kan, karena masya Allah banget, semasya Allah itu gitu dan senangnya. Coba lihat matanya. Ada keparasan kan di mata itu? Gua enggak bisa lihat, enggak kuat. Enggak terus deh gitu. Semua kayak reality show gak gitu. Beneran, ngobrol terus sesweet itu, masya terus deh gitu. Apa gua lagi ada masalah tuh kayak mereka berdua bisa membantu. Kok jadi masalah ke gue ya? Terus. Oke, okay, gimana? Pak. Apanya gimana? Ya, bukan tentang. Pertama kali ketemu sama Irwan sama Kia kapan? Tahun 2016. In Jepang. Terus doa buat Kia sama Irwan dong. Doanya siapa yang paling jalan tuh bang lagi tidurnya lama lagi tadi. Doa apa ya panjang ya? Doa tidur deh. Doanya semoga Zaskia sama Irwan semakin sakinah, so wise, semakin segera diberi alhamdulillah, thank you ya, baik. Di tahun 2019 dikaruniai anak, mungkin bisa langsung 3. Amin. 2 aja deh, say. Kesehatan. Amin. Dikasih rezeki. Amin. Nyariin semuanya enggak ada. Guiding your heart when you're sad, when you're glad and wherever guys, alhamdulillah tadi acaranya udah berjalan lancar. Sayang, ya dia udah nggak pakai jilbab. Ya udah, guys, jangan lupa subscribe dan terima kasih udah ngikutin kita selama ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen dan terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya calonkan anak kandung saya Zaskia sungkar dengan Anda dengan mas kawin uang sebesar 15.011 rupiah serta seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Zaskia Kuntar untuk merek Kuntar dengan mas kawin tersebut tunai. Diri kepada Tuhan dan apabila saatnya Allah menghendaki kalian punya keturunan kun fayakun, insyaallah akan jadi.